Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Berada al-Iman Abu al-Husain bin Sam'un. Hingga 347 Hijrah. Bersamaan 912 hingga 967 Masih. Abu al-Husain Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Abbas bin Sam'un al-Baghdadi, ulama sufi di kota Baghdad. Yang dikenal Zuhud, Warak dan memiliki banyak kekeramatan. Ia lahir dan wafat di Baghdad. Ibn Abi Ya'la berkata dalam kitabnya Tabaqat al-Hanabilah bahawa Ibn Sam'un termasuk ulama fikih terkemuka dalam mazhab Hanbali. Ibn Sam'un memiliki banyak kekeramatan yang membuktikan bahawa dia termasuk wali Allah. Sehari-harinya dia bekerja sebagai penyalin kitab yang hasilnya ia jual untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Ibn Sam'un memiliki popularitas dalam segi ketinggian ilmunya dalam bidang tasawuf. Dia juga juru bicara dan rujukan para ulama dalam ilmu-ilmu zahir pada masanya. Dalam aspek pengamalan, dia selalu mengikuti pendapat yang paling kuat. Dalam bidang teologi, dia juga menegakkan iman al-mutakallim, yakni pehulu para teologi pada masanya yang menjalani kehidupan kaum sufi. Sekian. Assalamualaikum.